Hai guys, kali ini akan saya kasih tutorial gardan APV bunyi dengung. Nah, penyebabnya ini dia. Saya kasih tahu ya. Penyebab dari gardan Suzuki APV dengung. Nah, sekarang saya kasih tahu bagian-bagian dulu nih. Nah. Ini gigi diferensialnya. Ini. Gigi diferensial ini bearing. Bearing nanti kita copot dulu. Kita copot giginya, di sini ada baut. Ini kebetulan sudah saya bongkar nih baut-bautnya ini. Nah, ini baut-bautnya sudah saya buka. Sudah saya copot kan baut-bautnya. Nanti ini kita buka copot. Ini bearing. Nah, nanti dalam sini ada gigi bolunya di dalam sini. Nah, gigi bolu atau satelit. Nah, ini yang penyebab dengungnya di sini biasanya. Nah, di gigi bolu satelit di dalamnya sini nih penyebabnya nih. Nah, nanti kita lihat. Kita bongkar. Nah, di sini ada pen ya, ada pen. Di sini ada pennya. Nah, ini dia. Nah, ini ada pen. Ini kita buka dulu nih pennya nih. Nah, di sini ada pen kuncian. Nah, udah kita siapkan alat-alatnya nih. Nah, ini gigi ini biasanya suka oblak nih di dalam ini. Nah, ini dan ini oblak. Ini udah goyang, udah oblak, udah aus. Nih, kita lihat, perhatikan. Nah, ini udah goyang nih gigi ini udah. Tuh. Udah banyak nih goyang di situ ya kita. Ya, nanti kita bongkar dulu ya. Nah, kita lihat nih giginya yang goblok. Nah, ini. Tuh guys, nih udah. Tuh, ini penyebab dengungnya ini nih. Ini udah goblok, udah aus nih. Ini udah lumayan banyak nih guys goblaknya. Nah, perhatikan lagi ya. Nah, ini penyebab bunyinya dengungnya nih. Oke, nanti ini isinya kita ganti semua nih. Nah, dalemannya nih, gigi satelit atau gigi bolunya ini nanti kita ganti semua nih. Nah, ini nanti kita copot dulu ya. Yes, ini baut-bautnya nih kita copot dulu, baut-baut muternya ya. Nah, kita copot nih. Taruh sini. Ini dia nih bautnya. Kita kumpulin sini. Lalu kita copot. Nah, kita copotin bautnya ini dah. Guys ya. Nah, ini dah. Kita copot dulu. Taruh sini. Ini yang mau kita ganti nanti gigi bolunya ini atau satelit dalam ini kita copot. Jadi di sini ada pen. Pennya kita copot, di sini ada sepi. Nah, lubang sepi. Nanti kita gunakan alat. Kita pakai ini buat getok sepinya nih. Ini buat getok ini. Tapi di sini lubang. Nah, di sini. Nah, sepinya keluar. Nah, sepinya keluar. Sepi keluar. Kita ketok sampai keluar ya. Nah, keluar sepinya. Ini dia nih. Sepi kunciannya. Keluar. Sekarang kita tinggal ngeluarin pen. Nanti kita ketok juga pen. Kita gunakan pen. Nah, ini pen kita ketok tuh, keluar jadi begini. Nah,
sekarang keluar. Nah, ini udah pennya hampir keluar, giginya ini udah mulai goyang-goyang nih, giginya. Nah, kita ketok dikit lagi. Nah, udah keluar. Nah, ini dia. Nih pennya. Nah, ini dia nih pennya, guys. Nah, ya. Pen. Nah, jadi ini kita tinggal puter aja, ambil giginya, puter, nanti copot sendiri, guys. Kita puter dia. Nah, dia akan keluar, puter, maka akan keluar. Ini gigi satelit ini namanya, guys. Nah, ini ada ringnya nih. Kita dapat dulu giginya, kita keluarin ada ringnya nih, guys. Dalam sini ada ringnya. Nah, kita keluarin dulu. Nah, ini dia, ini tengkoraknya ya, bolong yang akan kita ganti yang ini. Nah, ini ada ring sini, ini agak lengket nih ringnya di dalam. Nah, ini dia, ini ada ring, ini ada ring. Nah, gigi ini namanya gigi satelit atau gigi bolu. Nah, gini, nanti yang akan kita ganti yang ini, ya. Nah, ini juga ada ringnya sini lupanya. Nah, ini yang ringnya ya. Ini yang bikin ini giginya udah pada aus, guys. Sudah pada aus, udah pada tajam. Ini yang bakal kita ganti, guys. Satu set 4 biji. Nah, ada 4 biji gigi satelit gigi bolu yang kita ganti. Nah, ini udah oblak. Oke, guys, ini sementara konten untuk kali ini, cara servis penyebab dengkung gardan Suzuki APV. Nanti untuk pengesetannya setelah kita ganti ini, nanti kita akan berikan lagi caranya pengesetan, gimana caranya untuk pengesetannya nanti setelah kita beliin gigi yang barunya. Nanti ikutin terus di channel kita, Seno Auto.